Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berjumpa dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan hari ini kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, hidayah dan mafiroh kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertemuan kemarin kita membahas tentang sholat Jumat. Dengan video yang Bapak sharekan ini sebagai pengulangan, apa yang dimaksud dengan sholat Jumat? Sholat Jumat ialah sholat dua rakaat yang dilakukan setelah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Dengan demikian, sholat Jumat hanya satu kali dalam satu minggu. Sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, berakal sehat, merdeka dan tidak sedang musafir. Ada yang tahu apa itu musafir? Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan perjalanannya bukan sedang maksiat. Selanjutnya, wanita, anak-anak, hamba sahaya, orang sakit dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza nudia, apabila telah diseru lisolati, untuk melaksanakan sholat, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, pas'au, maka bersegeralah ila zikrillah, untuk mengingat Allah, wazarul bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli. Nah, silakan ikuti Bapak ya, supaya kalian bisa membaca atau mengartikan Quran surat Al-Jum'ah perkata ayat demi ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, diikuti ya. Iza nudia, apabila telah diseru lisolati, untuk melaksanakan sholat, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, pas'au, maka bersegeralah ila zikrillahi, mengingat Allah, wazarul bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, ini pengulangan materi pelajaran KI minggu kemarin supaya kalian mengetahui dan tidak lupa apa yang kita pelajari adalah tentang sholat Jumat. Di dalam buku fikih yang kalian miliki, di sana ada pembahasan tentang sholat Jumat, dari mulai syarat dan rukun sholat Jumat, rukun fardu. Yang membedakan sholat Jumat itu dilaksanakan pada hari Jumat hanya dua rakaat dan diawali dengan khutbah. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh khatib. Jelas. Nah, rukun dan syarat Jumat. Rukun dan syarat sholat Jumat. Syarat-syarat Jumat meliputi syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, seperti halnya sholat fardu, ada syarat wajib, ada syarat sah. Kedua syarat itu harus diketahui dan dipahami setiap muslim. Syarat wajib sholat Jumat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, syarat wajibnya, ada yang sudah tahu, sama seperti sholat fardu. Beragama Islam. Kalau bukan Islam, maka tidak wajib. Yang kedua, baligh atau dewasa. Nah, itu. Jadi kalau anak-anak tidak wajib.
tapi mereka dapat pahala untuk orang tuanya. Yang ketiga, sehat akal, tidak gila. Ya, kalau orang gila tidak wajib untuk sholat Jumat. Yang keempat, laki-laki, ya, seperti bapak, gentle, laki-laki. Yang kelima, sehat badan. Jadi kalau yang sakit, itu tidak usah untuk memaksakan diri apabila sakit. Apalagi kalau sakitnya COVID-19, maka silahkan di rumah saja. Yang keenam, yaitu bermukim, artinya tidak sedang bepergian. Diusahakan adalah warga-warga setempat yang ada di daerah tersebut. Untuk mendirikan sholat Jumat harus terpenuhi juga syarat sah. Nah, beda kalau syarat wajib itu ketentuan yang harus dimiliki seorang untuk melaksanakan sholatnya. Nah, kalau syarat sah ini sah atau tidaknya Jumat, ya tergantung syarat sahnya ini. Sebagai untuk mendirikan sholat Jumat harus terlebih dahulu terpenuhi syarat sah sholat sebagai berikut. Syarat sahnya apa aja? Yang pertama, dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah tetap. Contohnya di masjid, yang ketika kita sholat Jumat disitulah dilaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah, karena tidak mungkin sendiri-sendiri, harus berjamaah. Sedangkan jumlah jamaah tidak ada ketentuan dari Rasulullah. Nah, ini hanya perbedaan saja. Misalkan ada sebagian yang berpendapat bahwa sholat Jumat harus lebih dari 40, harus lebih dari 50. Tetapi dalam ketentuan lain tidak ada batasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dilaksanakannya pada waktu sholat zuhur, ya. Jadi jangan sholat subuh atau asar, harus sholat zuhur. Yang keempat, sholat Jumat diawali dengan dua khutbah. Ini mungkin sudah kalian ketahui. Ingat, ketika khutbah, khotib, kalian sudah diam. Jangan berbicara, jangan menggunakan tangan kalian untuk aktivitas main handphone atau kuku atau dengan orang lain saling bercanda. Itu tinggalkan. Kenapa? Itu bisa merusak pahala Jumat kalian, bahkan bisa jadi tidak sah Jumat. Diam saja, jangan ngobrol. Kenapa seseorang, kalau ada orang yang ngobrol, tidak ada yang berani menegurnya? Karena orang menegurnya akan sama dengan orang yang ngobrol. Jadi ketika Jumat, jangan sekali-kali ngobrol. Apa? Jangan sekali-kali ngobrol. Kalau dalam istilah Sunda, heureuy, atau banyak kegiatan lain, tidak. Diam saja, tidak tidur, dan dengarkan atau perhatikan khutbah dari khatib yang sedang berlangsung. Nah, untuk rukun sholat Jumat, rukun sholat Jumat sama dengan salat fardu, yaitu harus ada khatib. Ya, khatib lazimnya sekaligus menjadi imam. Sepertinya khatib yang khutbah langsung jadi imam. Khutbah dimulai setelah masuk waktu duhur. Begitu adzan duhur, misalkan sudah waktunya duhur, maka khatib naik mimbar, dia mengucapkan assalamualaikum, kemudian duduk, nah kemudian muazin adzan. Khutbah dilakukan dengan berdiri, harus berdiri ya khutbah itu. Nanti mudah-mudahan kalian sebagai para cendekiawan muslim harus bisa khutbah. Khatib duduk sejenak antara dua khutbah. Nah, itu sudah kita ketahui bagaimana ketika sholat Jumat khatib itu yang pertama berdiri, terus duduk ketika adzan, dan berdiri lagi, baru di sana di khutbah. Nah, di khutbah kedua, kita sebelum khutbah kedua duduk dulu, baru khutbah lagi khatib tersebut. Suara khatib terdengar oleh jemaah dengan harus lantang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Jadi anak-anakku yang bapak banggakan, ini video adalah video pembuka sebelum kalian membaca buku fikih tentang sholat Jum'at. Nah, rukun khutbah Jum'at. Rukun khutbah Jum'at yang harus dipenuhi bagi seorang khatib adalah sebagai berikut. Yang pertama, khatib harus mengucapkan tahmi atau puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita selalu mendengar ya, atau innal hamdalillah wa nasta'inu dan sebagainya. Khatib mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad.
maka ketika khutbah seorang hafid itu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau boleh pakai sayyidina juga boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang khatib juga harus mengucapkan dua kalimat syahadat ketika khutbah itu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya hajadil jadama." Setiap khutbah yang tidak dibaca syahadat dan dalamnya bagaikan tangan yang berfoto, masyaallah. Ya. Nah, terus khatib berwasiat untuk jemaah tentang ketakwaan dan hal yang dipandang perlu sesuai kondisi jemaah. Makanya khatib berwasiat, nah, itu kan selalu mengucapkan seperti itu. Ketika membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, ya, jadi khatib juga membacakan salah satu ayat ketika khutbah itu, ya. Nah, misalkan ayatnya tentang ayat tentang rezeki itu alam nasrah laka sadrak. Nah, itu untuk sebagai motivasi, ayat motivasi. Ada khatib berdoa yang ditujukan kepada muslimin dan muslimat. Nah, itu biasanya di khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Nah, kalian pun mengaminkan. Ketika mengaminkan jangan amin, amin, jangan, tapi amin harus susu, karena itu amin artinya ya Allah kabulkanlah doa kami. Ya, ketika khatib Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, kalian amin dengan hati itu penuh ketulusan dan penuh pengharapan. Jangan amin, amin, itu salah besar, ya. Dan yang terakhir, dua khutbah atau khutbah dua kali dan duduk di antara keduanya. Itu jadi khatib itu ketika khutbah itu duduk di antara khutbah yang pertama, duduk dulu, berdiri lagi dan selesai. Itu yang bisa Bapak sampaikan dalam video pembukaan pelajaran PAI tentang salat Jumat. Selanjutnya, nah silakan kalian bisa membaca buku yang kalian punyai. Jangan lupa untuk mendukung video pembelajaran ini, silakan yang belum subscribe diklik subscribe-nya. Kalau yang sudah jangan. Dan jangan lupa klik like. Oke, silakan berkomentar di video Bapak. Kita akan melanjutkan pembelajaran melalui media yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.